Sore-sore dengan cuaca mendung, teman-teman. Mendung loh, teman-teman. Tuh dia mendung kan. Aku mau tengok open-openku yang di sini ya. Dan ini aku mau lihat dulu. Ternyata ya Allah, banyak banget ini calon buahnya. Ini nanti yang makan adalah burung. Banyak banget lihat ini. Kayak ulet ya. Yang ini kan daunnya buat makan ulat sutra kan. Jadi dia tuh buahnya mirip kayak ulet. Dan ini banyak manfaat, tapi aku belum mencoba teh daun mulberry. Nanti aku mau coba minum ya. Aha. Pada ngumpul semua? Kurang satu. Tapi kok nggak bertelur lagi ya? Gimana sih? Ini dia teman-teman, sore-sore aku mengunjungi. Ini adalah kolam atau kandangnya kura-kuraku kesayanganku. Ini adalah piaraanku ya teman-teman, banyak banget piaraanku, macam-macam. Ini dia, melihat kayak gini udah seneng banget. Kayaknya kemarin dikasih makan itu ya, apa namanya, semangka. Ini semangka seneng banget. Semangka terus makan kayak itu loh, melon. Ini seneng banget ini kalau dikasih makan buah, seneng. Apalagi itu kangkung, kubis ya, buah pir, apel. Wah, dia mau semuanya. Tahu ini semua dimakan. Tapi makanan praktis adalah apa ini, kok diinjek kok kubis. Kalau makanan yang praktis ya ini aja peletnya ikan lele ini mencakup semuanya, bisa gampang didapat, belinya murah, udah gak repot-repot, dia pasti makan nanti dia teman-teman. Ini aku pindah di sini supaya dia luasannya, tapi kalau dia nanti di situ surut, dia bisa nyemplung ke sini. Untuk jaga-jaga air kalau di situ surut ya. Sebenarnya bawahnya itu semen loh, tapi karena panasnya terik itu jadi dia menyusut. Emang sengaja, jadi bisa sering diganti. Menguap. Ini sudah mulai tumbuh rumputnya, jadi nanti dia tumbuh lagi, jadi menghijau lagi, nggak apa-apa. Kemarin sempat dibersihin. Sekarang udah mulai ada tumbuh-tumbuhan sedikit, nggak apa-apa supaya kelihatan. Nah ini dia. Apa itu? Wow. Anak. Walah. Siapa itu kok rame-rame? Ada tetangga. Abaikan saja ya teman-teman. Yang penting kita melihat open-openku ya teman-teman ya. Berapa hari kita nggak ngonten masalah ini? Nggak ngonten masalah kura-kura. Sudah berapa hari? 2 hari ya. Kun biasanya tiap hari ruangan ini. Tapi kita gantian sih. Kita kemarin tentang apa itu? Ikan lele ya. Ikan lele. Kalau tentang bebek setiap hari. Jadi kita ulang-ulang aja ya kontennya ya, ini aja nih, aku serok di situ supaya dia makan juga. Ada satu di sana. Itu ada satu di sana. Aku belum melihat ya ada tanda-tanda bertelurnya. Kalau tak korek-korek gini takutnya kayak kemarin tuh ya. Pas dikorek-korek gini sini dok. Ya ini pecah dok. Yes lah, nggak popos. Ini juga udah banyak. Tapi aku pingin punya kura-kura kecil. Kemarin kura-kura kecil kuku mati. Anaknya yang aku beli itu mati saya. Ini apa? Uan kulitnya. Semongko. Nah, ini dia teman-teman, betapa senangnya aku nih. Udaranya teduh dan mendung, seneng dianya, nggak kepanasan. Ini kura-kura murah tapi aku seneng. Daripada aku beli yang mahal tapi terus dia mati gimana? Aku bisa menangis raung-raung kayak harimau. Aku tipe orangnya tuh kalau udah sayang sama piaraan tuh bisa gelo gitu loh. Ini aja aku sangat sayang banget. Dia tuh walaupun piaraan yang seperti ini aja gitu ya,
Tapi nggak semua orang tuh bisa miara loh. Ya, kalau aku nih kan seneng, seneng penyayang dan penyayang. Aku nih seneng atau sayang sama hewan, hewan-hewan piaraan. Aku janji mau bisa miara macan aja. Aku seneng tuh. Jangan, nggak berani ah macan, ngeri. Bisa-bisa diterkam sama macan, manis dan cantik. Aku sama kucing aja takut kalau yang kecil. Tadi tuh ada kucing kecil tuh, cuma nemu gitu. Tapi dia kan gak galak, gak apa-apa. Aku tuh sama kucing tuh alergi bulunya itu loh. Makanya aku gak begitu sensi banget ngurusin kucing anggora atau apa. Kemarin dibeli kucing anggora, cantik banget. Tapi aku sudah mulai apa alergi, terus aku kayak gitu terus. Aku sepertinya tuh kayak tenggorokanku tuh ada bulu-bulunya kucing gitu loh. Jadi aku mulai nggak enak lah ya, namanya alergi bulu tuh kayak apa sih ya, kayak gitulah. Daripada aku sakit miara kucing, lebih baik kembalikan aja ke orangnya. Biarlah, kucing anggora tuh mahal loh, ada yang sampai 1 juta. Tapi aku nggak mau, aku diberi juga tak kembalikan orangnya. Sama kandangnya dikasih, tapi aku nggak suka. Aku repot, aku tidak mau ngurusin kotorannya yang pakai pasir segala. Oh, mah. No, saya tidak mau. Saya nggak mau, lebih baik begini aja. Ini repot ini. Kalau ini aku seneng. Aku nggak ngapa-ngapain, tinggal ngasih makan doang, ngasih air udah. Aku sayang sama kamu, aku sayang kamu kura-kuraku. Ini airnya bersih. Oke ya, video aku akhir sampai di sini. Jangan lupa di subscribe, di komen ya, di kolom komentar, dan dikasih jempolnya. Thank you.